Tabung gas di sebuah warung makan kaki lima meledak. Peristiwa ini terjadi Selasa malam 14 Januari 2015 di Chongchuo, wilayah otonomi Guangxi Chuang, Tiongkok. 6 orang tewas akibat ledakan ini, sedangkan korban luka mencapai 19 orang. Jumlah korban cukup banyak sebab insiden itu terjadi saat warung itu melayani konsumen yang makan malam. Dua orang ini masih harus menjalani perawatan di ruang gawat darurat, namun belasan korban lainnya sudah diizinkan pulang.